Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rutinitas harian, servis ini kedatangan Vape Snow. Ini seperti kopinya Fubu ya. Ini cartridge dan coilnya menggunakan coilnya Fubu. Ini keluhannya pinnya tenggelam, jadi dia no atomizer. Nah, oke, sekarang kita coba bongkar dulu potnya. Sebelumnya saya juga belum pernah bongkar pot ini. Sekarang kita coba bongkar pelan-pelan. Kalau lihat sejarahnya seperti ini, bautnya bengkok semua. Ini sudah pernah dicoba sebelumnya. Sudah pernah dicoba dibuka. Apakah dibuka dari samping ini bisa langsung menuju ke mesin? Saya juga sebelumnya belum pernah bongkar pot merek ini. Ada tempat bautnya sini. Jadi walaupun dicongkel sampai jelek di sini juga nggak akan bisa. Nah, dia ada baut yang tersimpan di baliknya gambar nih. Ini ada bisa keluar katanya. Ini pengunci mesin. Kita lepas dulu baterainya. Tapi kita nggak perlu bongkar mesin karena ini yang dikerjakan keluhannya pin tenggelam. Ini pin yang tengah ini tenggelam, jadi fokus di pin saja. Oh,
Ini sepertinya pakai karet nih. Plastik. Plastiknya meleleh nih. Garisnya di posisi tinggi seperti ini. Dan dia ditahan sama nih. Ternyata plastik penguncinya ini udah leleh. Ini solusinya, saya biasanya menggunakan lem bakar. Oke, di sini saya menggunakan nih tembak bakar, lem tembak buat membikinkan kuncian di sini. Oke, lemnya sudah mengeras. Ini springnya sudah aman. Sekarang kita tes wattnya, kita pasang baterai dulu, pengetesan cartridge. Oke teman-teman, ini penampakan setelah dirakit semua. Potnya sudah selesai ya, vape snow, vape now. Ini entah merek dari mana ini. Yang jelas dia menggunakan coil dan cartridge-nya Bubu. Oke teman-teman,
Apabila video ini bermanfaat, silakan bantu kami dengan subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Untuk menghubungi kami bisa di Instagram Dapur Belo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.